Yo, jumpa lagi di Gajah Mada Electronic Channel. Kali ini saya sudah bersama Pak Isra ya, Pak ya. Isra. Pak Isra bawa apa ini, Pak? Ini speaker wireless, speaker multi portable yang bisa dibawa-bawa. Speaker wireless, wireless. Speaker portable. Speaker portable. Oh. Buat apa, Pak? Buat dibawa-bawa itu buat apa, Pak? Bisa dibawa-bawa misal kayak untuk misalnya ada kegiatan, di kegiatan kayak seperti untuk ada misalnya dipakai untuk wisata atau untuk meeting atau untuk kegiatan pengajian keagamaan, atau bisa dipakai juga untuk karena untuk olahraga, untuk musik olahraga itu. Portable-nya itu menggunakan apa, Pak? Bisa menggunakan AC dan juga dilengkapi sudah dengan menggunakan DC juga, artinya bisa dibawanya bawa-bawanya bisa menggunakan aki itu. Aki kering. Aki kering. Jadi lebih mudah. Aki-aki biasa itu, aki Pak. Aki biasa. Berarti cari aki yang kalau rusak pun carinya di toko listrik banyak ya? Dicari di toko listrik banyak. Nah, terus Pak, berarti aku masih harus beli mic lagi dong. Kan ini nggak, hanya baru speakernya doang. Nggak usah beli mic, karena dalam speaker wireless ini sudah dilengkapi mic wireless dan frekuensi UHF. Ya, frekuensi UHF dan suaranya lebih stabil. Artinya nggak besar kecil, suaranya lebih imbang, lebih balan. Dapatnya langsung dua? Langsung dapat dua mic wireless. Ah, tapi mahal, Pak. Biasanya, Pak. Mahal karena... mahal atau enggak, Pak? Kalau dibilang mahal enggak, karena untuk jangka panjangnya lebih gampang, dan produk kami dari Avinal itu bergarasi resmi 1 tahun dari PT Indosukses, yaitu PT yang pegang untuk JVC. Di Indonesia udah ada service centernya, Pak? Udah ada semua service centernya. Untuk kita kan ini di Pekalongan, Pak. Ada, Pak, ya? Ada. Dari Pekalongan juga ada, bergarasinya juga resmi. Pak, nah udah USB belum, Pak? Kan speaker sekarang rata-rata kan portable itu kan harus pakai USB. Kalau pakai kabel kan repot dong. Sudah dilengkapi USB dan dilengkapi juga untuk card, misalnya kayak diputar, Pak. Mungkin para kontestan mau ngelihat, Pak. Ini ya. Dilengkapi USB dan mereka. Dan untuk misal pakai DVD juga bisa, atau pakai HP juga bisa, dipakai jack yang satu-satu bisa, satu keluar satu artinya, atau yang jack yang 2 keluar 2 juga bisa. 2 keluar 2 itu biasanya dari DVD untuk input suara, atau dari suara dari HP juga bisa dimasukkan ke sini juga bisa, lewat artinya untuk output, suara output bisa. Jadi bisa diolah, dibesarkan lagi untuk suaranya, karena memiliki sistem line input sama output. Pak, ngomong-ngomong nih, Pak, yang tadi kita udah ngomong spek, ngomong segala macam lah, Pak. Ini merek apa sih, Pak? Mereknya Avinal. Merek Avinal dibilang baru, iya, karena lahirnya tahun 98 itu hasil merger dari JVC sama Kenwood, itu keluarnya dari Avinal. Jadi maksudnya satu distributor gitu ya? Satu distributor sama JVC. Oh, pantas ragam Anda JVC juga ini, Pak, ya? Iya, pakai JVC, karena distributornya sama dengan JVC. PT-nya itu. Kita dari harga berapa sih ini, Pak? Ini untuk harga sangat-sangat terjangkau sekali, dan kering aja lah, mungkin kan kurang lebih tiap kota kan berbeda kan. Kering aja, kira-kira di angka berapa sih? Di angka kira 1.500.000. Termasuk mahal atau enggak itu, Pak? Enggak mahal. Cuman kan takutnya kan speaker wireless dengan spek yang begitu komplit, takutnya kan mahal harganya. Enggak mahalnya karena dilihat dari segi barang, satu sudah QC, sudah SNI. Jadi untuk QC sendiri kan itu produk yang memang benar-benar bagus, jadi ada untuk QC-nya, kualitas kontrolnya. Garansinya juga resmi 1 tahun. Nah, untuk Pekalongan di mana nih, Pak? Mungkin ada warga Pekalongan atau warga sekitar Pekalongan yang mau cari di mana, Pak, Pekalongan? Di Gajah Mada Listrik, Gajah Mada Elektronik, Jalan Gajah Mada 26 itu distributor resminya. Bagus berarti, Pak, ya? Untuk kualitas di harga dan harga ekonomis barang ini bagus banget barang. Dengan speaker 8 in dilengkapi juga Twitter. Twitternya 3 in sama
speakernya 8 in woofer. Pak, terakhir nih Pak, penutupan Pak. Coba closing dong Pak, biar mungkin ada orang yang mau beli. Unggulannya apa coba Pak, dipromosikan sebentar gitu Pak. Speaker wireless dari Avino, berbahan dasar kebalik apa? Kebalik Pak. Nah. Ini berbahan dasar fiber dan memiliki fitur antena 2. Satu untuk antena radio, satu untuk mic wireless. Jika mic wireless kurang panjang, ini mic wireless-nya sampai 30 meter. Dilengkapi juga input misal untuk input HP atau input TV juga bisa masuk. Output bisa misal untuk diluaskan suaranya lewat ampli atau lewat speaker aktif juga bisa. Dilengkapi dengan ada USB, ada memory, ada juga radio. Untuk tenaganya bisa pakai tenaga listrik, bisa. Untuk nggak pakai listrik, balasnya pakai sistem aki. Dan misal mau kurang mic, ada untuk input mic kabel atau mic optionalnya ada mic kabel. Untuk fitur lainnya itu digunakan treble, bass, echo, volume mic, volume musik. Lengkap berarti lah intinya Pak ya? Super lengkap sekali. Ini berapa kilo Pak? Terakhir kira 7 kiloan. Berarti mau cewek, mau cowok, tua, bisa muda, bisa angkat semua ya? Bisa angkat semua. Oke nih Pak, terima kasih infonya. Enggak boleh salaman nih Pak terakhir kata. Ya, gitu ya, dulu Pak, duduk. Terima kasih infonya karena masih suasana gini enggak boleh salaman nih Pak ya. Terima kasih Pak, tetap jaga kesehatan. Thank you infonya, sampai jumpa di lain kesempatan Pak. Yuk kita lihat sekarang penampakan unitnya dari dekat. Speaker portable Avino AK2116. Inputnya cukup lengkap ya. Line in ada, line out ada, treble, bass, echo, mic volume, AC input, mau DC input juga bisa. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa like, comment, and subscribe.